Pota, salah satu bocah ajaib asal Indonesia ini masuk ke situs Reddit karena menduduki top 10 CIA leaderboard. Namun tidak banyak orang tahu tentang dia. Nickname Garbage ini adalah akun Smurf milik Pota, adiknya Ifrit yang dulu sempat diisukan player toxic oleh salah satu veteran pro player Dota. Pota berhasil menunjukkan kehebatan dia bermain Dota dengan cara sempat menduduki top 7 CE leaderboard dan jauh di atas veteran pro player Dota tersebut. Tapi gak tahu ya sekarang masih toxic apa enggak, soalnya pas dia lagi main jarang open mic. Pota dengan nama asli Noel Pinot ini sempat bermain di tim Patriot untuk posisi middle lane dan berasal dari Tangerang. Itu orang yang 9 Pota, iya Pota. Pota orang mana? Pota adanya Iprit, orang Tangerang. Enggak tahu Tangerang mana. Orang Jakarta, Jakarta. ID Smurf-nya rank 9, ID aslinya rank 40. Untuk akun utamanya, Pota berada di posisi 41. Kok bisa ya akun Smurf malah posisinya lebih tinggi dari akun utama? Kok liat itu kok? Umur 19 sama 18 udah rank 7 dia. Apa? Udah rank 7? Itu buat reader itu. Dikoi kan? Hah? Siapa sih? Dikoi. Adanya Iprit. Iya, gila ya memernya. Gua aja masih 9 kan dari tahun kapan. Hebat nih, masih muda udah rank tinggi, tinggal masuk ke tim-tim gede aja nih. Thank you.